Maulaya salli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن جالان ساكن عرض رسطوك رسولنا دين رسانة نصير وقفوك دين طبنا نصير وقفوك دين طبنا بالبسي كلاوان ترشيكيني فرسل لفتوك رسول بالبنائي كلاوان كابتانون كيمات نعنو لنفاري مارين فاري بجان كيرواني كوا من ها تخرجون wal ma'uli lan mabni maf'ul wa minha tukhrajun. Ya bani Adam, hai bani Adam, qad anzalna teman-teman nurono sapa ingsun alaikum ing atas sira kabeh. Tak turono ingsun nurono libasan ing pakaian. Ini pakaian penutup auratne. Khalaqnahu tegese gawe sapa ingsun nggo ing libas lakum kedue sira kabeh utawa manfaat kedue sira kabeh. Subhanallah. Yuari kang nutupi apa libas? Ayas turu tegese nutupi apa libas. Nutupi sawatikum ing pira-pira utawa ing kemaluane sira kabeh. Aurat sira kabeh. Aurat utawa kemaluan sira kabeh. Warisan lan ingsun nurono ing risan, ing pepae. Wa utawi ris iku ma perkara yutajam malukang den gawe hiasan apa bima. Bayani minasiyabi sangking pira-pira pakaian. Sesuatu sing sifate aksesoris, tidak pakaian pokok gini tupi aurat mboten, tapi mayu tajam malubi minasiyab. Waliba sutakwa zalika khair. Waliba sutakwa uti pakaian kang yiku takwa. Maksudnya pakaian sing wujud takwa. Ail amalu sholihu, sing amal sing soleh. Wasimtul hasanulan perawaan sing apik, maksudnya watak yang baik tuh wanopo gitu. Ciri sing baik wasim tu khas anulan ciri sing apik binas fi klan kawaca nasab atfun diatofno ala libasan ing atase dawuh libasan warof ilan kawaca rofa nak diwaca rofa mubtadaun utai dawuh libas takwa dadi mubtada khabaru kang utai khabar mubtada iku jumlatu dzalika khair jumlahe dzalika khair dzalika te mengkono-mengkono kabeh rupane libas takwa iku khairun iku luwih apik. Dari kau te mengkono-mengkono inzalu libas nih, kot anzalna alikun libasan, nurono wonten pakaian, iku min ayatillah, iku setengah sangking ayat-ayat ya Allah. Edala iliku drotihi, tegese sebagian songkot dalil-dalil bukti-bukti kekuasaan Allah. La'allahu menawa-menawa te wong ake iku yadzakkarun, iku podo iling, sopo wong ake. Fayuk minu namungko podo iman, sopo wong ake. Fihiku tetap ing dalam dawuh la'allahum yadzakkarun iltifatun utawi iltifat maksudnya iltifatun niku iltifat mengalihkan ya. Pengalian songko redaksi kitab dadi redaksi napa waib iltifatun iltifat ane usito bisa ing dawuh kitab ya bani adam ya bani adam layaftinan nakum ojo sampe nyesat nakum ing sira kabeh. Ayu dilanakum tegese nyesatno kuming sira kabeh sapa setan setan. Kuwi aja sampe kalah mbek fitnah setan. La tatabiu. Tegese aja anut sira kabeh ing setan. Fataf tatinu mongko dadi kafitnah sira kabeh, kecupu sira kabeh. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Kaya oleh kasil, kaya oleh wis tau ngetokno sapa setan, abawaikum ing bapak loro sira kabeh. Ini ku Adam Hawa bi fitnati sebab fitnai setan metu to ka usir minal jannati saking swarga yan ziu hale iso nyopot sapa setan halun dadi hal anhuma saking abawaikum libasahuma ing pakeane abawaikum liyuri yahuma sawatihima supaya iso ningalno sapa setan huma ing abawaikum sawatihima ing aurate abawaikum. Indahu saat temani setan, ayo setan, adik setan, ku ya rokum. Iku ningali sopo setan, ku mengisi rokat. Gua ya setan. Wako bilu lan
bolo tentarane setan, ay junudru tegese pasukane setan. Min haitsu la tarawnahum, saking sisi ora iso ningali sira kabeh ing setan waqabiluhu. Lilato fati atsamihim, macane lilato fati atsamihim krana aluse jisim-jisime setan. Au adami alwanihim utawa ora anane bentuke setan, enggak berwarna lho, tidak napa, tidak kasat mata. Inna satemene ingsun Allah jalna gawe sapa ingsun asyayatina ing pira-pira setan. Aulia ing pira-pira bolo. Setan tak gawe dadi bolo, akwanan tegese dadi pira-pira bolo. Wa kurona alan pira-pira kanca. Liladina kedhe wong akeh layu minuna kang ora padha iman sapa alladina. Ini kula terangaken gitu terus ya, istilah sing didamel Allah teng masalah pakaian, ya pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai itu dihitung Allah sebagai zalika min ayatillah. Iku termasuk ayat-ayat napa? Allah. Ya kula terangaken nggih. Gitu. Terus niki ngetokno bener teorine ulama nggih bahwa Quran itu dari awal sebelum ada manusia itu sudah ada karena Quran adalah kalamullah. Kalamullah fil azal. Sehingga Quran itu kayak semacam sebuah konsep sing wis terjadi nggih. Meskipun nanti bener-bener ning faktane dadi. Maksudnya ngaten nggih. Saat sekarang pakaian dihitung min ayatillah itu kan kayak janggal wong. Kita tiap hari ya pakai pakaian, ya wajar-wajar saja. Kita akan cenderung mengatakan ayat kan misalnya kayak tongkate Nabi Musa dadi napa? Ula. Itu kalau kita runut sekarang. Tapi jutaan tahun yang lalu atau zaman nenek moyang kita, leluhur kita yang lalu. Itu min ayatillah. Kenapa saat itu manusia berpikir perlunya pakaian? Wong pakaian maring ribet ya. Andai kan saat itu Nabi Adam tidak dapat ilham dari Allah, tentu dia juga kayak hewan. Artinya tidak perlu butuh nopo pakaian. Lah nganti saat itu wong gajah ya ora nganggo kelambi, kethek ya ora nganggo kelambi, kewan-kewan liyane ya ora nganggo nopo kelambi. Tapi manusia lewat ayate pangeran, lewat kekuasaane Allah duwe pemikiran diilhami berpikir pentingnya nopo pakaian. Sebab itu pakaian tradisi berpakaian dihitung nikmat. Qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum nopo warisa. Paham ya? Kalau baleni malih. Jadi kadang kita maknani Quran itu harus merunut masa-masa lalu. Masa di zaman kita tidak ada. Atau pertama kali permulaan manusia. Normalnya saat itu karena masih kuno sekali. Mestinya manusia itu masih zaman batu, bahkan sebelum zaman batu normal itu tidak terbersit sedikit pun pentingnya nganggo napa pakaian. Dadak repot. Lah ra isin, dhisik nak pikir amsa iki, dhisik oh ya kudune wong ya ra napa isin. Wong saniki zaman pun maju mawon sampai anak bayang nang Irian Jaya sing nganggo kota ketok janggal. Wong kok nganggo ngono tok kok gak isin. Gak isin padahal saniki mumpun zaman sangat modern. Apalagi di zaman dulu, zaman Nabi Adam. Normalnya, andaikan nama bimbingannya Allah, normalnya orang itu tidak berpakaian. Dan cara berpikir juga tidak menuju ingin berpakaian. Lah nganti berpikir ngoten, zalika min ayatillah. Iku kabeh iku bukti anane Allah. Iku manusia tidak seperti hewan yang tidak butuh pakaian. Tapi manusia diilhami Allah, akhirnya butuh apa? Pakaian. Lah teori ini penting sekali. Karena teori ini pula yang kemudian digawe alasan Allah mulane kowe kudu percaya anane tangi saka kubur. Jadi wau diterangkan Imam Suyuti. Zalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun fayu'minuna bihi. Sebab dengan teori itu wong yo kudu percaya anane tangi saka kubur, anane dina ba'ats. Nah, sampean tangklet. Lah logikanya kayak apa? Yaitu tadi kula bolak-balik ngaji. Quran pernah mengajarkan kita dalam satu ayat ini tengene suratul insan niku disebut hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam maskur. Apapun alasannya kita tidak percaya bangkit dari kubur itu karena kita kadung punya akal, punya pemikiran. Sebab itu kita punya teori.
Termasuk teori kita misalnya mengatakan orang yang sudah luluh lantak jadi tanah, jadi debu, tidak mungkin jadi manusia lagi. Nah kita berpikir demikian kenapa? Karena kita taunya manusia adalah yang dari proses dari mani kemudian jadi orang lewat hubungan suami istri atau lewat apa, kemudian teori itu kita wajibkan harus begitu. Untuk jadi manusia harus begitu. Tapi nek dasar remek ketabrak truk utawa wis mati, iku dunia ora urip meneng. Selama ini nek wong mati ya ora urip meneng. Itu kan fakta yang kita lihat sekarang. Nek wong mati ora urip meneng itu fakta yang kita lihat sekarang. Bahwa wong lahir lewat proses nomor itu yang kita lihat sekarang. Coba kamu berpikir zaman Nabi Adam, dia lahir dari siapa? Mulane saiki jog ngaji kula saiki dilatih berpikir jutaan tahun yang lalu. Jadi orang mau discovery tok sing iso berpikir. Mergo nek kowe berpikir saiki baslah ya mokal, tapi coba sampean berpikir. Lah anak manusa dadi kudu liwat proses normal, ana hubungan suami istri, ana senggama dan sebagainya. Lah saiki Adam lahir krana apa? Sing selingkuh sapa zaman niku? Ojo-ojo ngono sinten? Ada. Sing senggama sapa? Lalu orang Kristen itu keliru, bodoh-bodoh dari anaknya pangeran ke dunia tersangka Nabi Adam. Paham ya? Orang Nabi itu? Isa, mereka rawan Rabi Bapak, mbak itu itu? Nabi Adam, bodoh-bodoh nuduh Allah itu anak ke dunia yang diarani itu? Nabi Adam, malah Nabi Isa itu lagi wingi-wingi diarani apa? Dua. Lha itu ketok bahwa Quran itu berpikir secara azali. Kue darani ba'ats iku janggal. Tangi sangka kubur iku janggal. Iku piwai dimulai utak kemus kedekte fakta-fakta yang dilihat, yang kita lihat. Iku wong nek wis mati ra tangi meneh, anane wong lahir lewat proses hubungan lelaki dan perempuan. Itu kan kalau kita berpikir sekarang yang kita lihat. Coba kamu berpikir zaman awalul insan. Nggih, kawitane manusia. Tentu kamu ya sudah normal sekali, Adam lahir tanpa siapa saja bisa, apalagi yang sudah ada perangkatnya. Ya sebab itu manusia lewat Quran dilatih berpikir zaman dulu. Ini ku teng surat insan apa hal ata alat insan ikhinum minad dahri lam yakun sayamat kuro. Manusia itu pernah mengalami satu masa di mana dia tidak siapa-siapa, lam yakun sayamat kuro, kemudian menjadi siapa-siapa. Dan setelah menjadi siapa-siapa itu ironisnya manusia malah berpikir yang melawan kudratullah, melawan dalailun apa? Kudratillah. Lah masalah pakaian dia mirip ngoten iku. Sampeyan saiki wong pakaiane kok diarani min ayatillah. Itu karena kita berpikir sekarang di mana kita sudah berpakaian secara rutinitas. Tapi kalau sampean berpikir zaman Nabi Adam, zaman niku, zaman Asyura enak terus kok wong wis mikir pentingnya apa? Pakaian. Wong zaman saiki wae jek ana wong Irian Jaya sing cara berpakaian nganggo ngoten tok. Apa meneh zaman riyen. Lah nek ngono Nabi Adam berpakaian bukti anane pangeran. Ana ilhame pangeran dekne disuruh napa berpakaian. Iki jeneng kot anzalna alaikum napa alaikum libas ayuari sawadikum napa warisa. Bone, saniki kula terangno ya bani Adam la yaftinan nakum syaitan. Terus niki diterusakan cerita, hei Bani Adam, kamu itu jangan tergoda atau disesatkan oleh setan, karena setan pernah sukses menyesatkan orang tua kamu. Terus diterangkan malah, innahu yarokum wawa qabiluhu min haitsu la taronakum. Setan itu soroh kue tapi kira roh setan. Terus diterangkan malah, kaidah umum, inna ja'alna sayatina awliya alilladina la yu'minun. Setan itu tak gawe dadi kancane wong-wong sing ora iman. Ini sing dadi perdebatan itu menyangkut misalnya setan itu tidak bisa dilihat tuh maksudnya gimana? Yeah. Lah nah saiki wong roh berduo utawa roh jin sing biasa ilmu jaduk-jaduk ini. Atau ketemu ruhi Sunan Kalijogo sing seneng klenik-klenik itu kan terus pertanyaan-pertanyaan ngoten, mbok pertanyaan ilmiah mbok sengak kan ra jelas. Wong takok kadang ya sengak mau nuruti cangkem elek utawa nuruti kurang napa? Penggaweane. Lah nak peneliti takokane lu ekstrem meneh. Lalu setan sendiri itu nyata apa fiktif? Ya, santri terus ngamuk murtad ngono kok takokno. Ya sirunge wis murtad malah kok hukumin apa? Murtad.
Kowe ngukumi murtad malah penghormatan. Ndekne kuwi dek kafir dadi peneliti, mbok ngukumi murtad malah koyo mbok tau mbok arani Islam, artine murtad keluar saka Islam. Ndekne ora tau Islam blas. Yo ora murtad blas. Paham? Dadi kowe ngadek darani murtad malah penghormatan. Ya kita itu harus meyakini, atas nama iman kita meyakini setan itu ada. Ya, bentuknya kayak apa, wawawu alam. Sama seperti ilmuwan mengatakan vitamin itu ada. Vitamin itu ada, ilmuwan sendiri gak ngerti. Ya, vitamin itu terus yang ini. Misalnya pisang ada vitamin, vitamin singgi. Ya rara, pokoknya ada lah. Ya, nah, agama ini pokoknya ada, barani rara rasional. Bapak ilmuwan saya ini pokoknya ada ya. Hasilnya orang berdua, berdua bentuk. Ya cuma kene kan bento terus melarat terus sawangane bento tenan lha kono bento sugih. Lah iku mari perkarane iku tok. Kono bento nganggo dasi terkenale profesor dokter penelitian. Bentone koyo sah. Artine seketara pinter. Lah kene wis bento melarat tunak kulono. Lah terus kalau bento tenan kan. Nah, akhirnya bener tuduhane komunis DKI bahwa agama itu candu masyarakat. Orang bingung terus golek hiburan agama. Ya terus repot kan, hajarnya ya podo aja nama tangan. Nah ilmuwan tak kok, setan itu apa, gak real lah vitamin. Ya gak real lah, vitamin itu mana? Ya pokoknya tiap pisang misalnya ngadung vitamin A kali, lah iya. Ya deh itu mananya, ini lah itu pisang, vitaminnya itu ya, gimana. Ya sama seperti begitu kan, gak ada selesainya kan. Nah nuruti cangkem melek, orang-orang bare. Ya sudah kita yakin setan itu ada. Nah, menurut keyakinan agama, sistem kerja setan itu arahnya idlal, menyesatkan. Yeah, menyesatkan. Lah menyesatkannya setan itu kayak apa? Nah, kembali ke agama. Terminologi istilah setan menyesatkan itu karena agama itu kadung punya aturan. Jadi sama yang salah faham, bayangnya setan terus sesuatu yang menakutkan, yang hebat. Dan setan itu tidak siapa-siapa. Enggak kagum sama sekali. Ora penting blas. Cara kitab-kitab ilmu hakikat mindilu hadidar setan mau sapu tangan toh kok tisu lah ben numpang nak bermangan ben risi tiga ini apa tisu artinya setan itu sepele sekali ya cara kitab-kitab ilmu hakikat. Nah setan itu apa? Yang jelas setan itu cara agama yang kita kenal tugasnya idlal menyesatkan manusia. Kenapa manusia dikatakan sesat? Karena agama punya aturan. Di pulau Bali ini malah yang salah paham ya. Gue nak salah paham, nak soal pengiraan orang tanggung jawab. Gue tuh orang oleh salah paham. Lo karena saya berani bertanggung jawab. Mengkulo ngaji ini ngarepe sampean rumang samu sampean lebih tertanam di hati saya sama sekali tidak. Saya ngaji ini di depan Tuhan. Jadi kita tanggung jawab di depan apa? Tuhan. Agama itu kadung punya aturan. Misalnya zina dikatakan haram. Ketika zina dikatakan haram, tentu yang zina dikatakan sesat. Karena zina kadung dikatakan haram, sehingga yang zina dikatakan sesat atau terpeleset. Sholat itu dikatakan wajib oleh agama, sehingga yang tidak sholat dikatakan katut jalurnya setan. Nah kalau demikian halnya, maka asal usul dikatakan disesatkan setan karena orang melenceng dari aturan Tuhan. Misalnya orang disuruh sholat tidak sholat, disuruh meninggalkan zina, disuruh meninggalkan minum apa? Khamr minum. Sebab itu di sini dijelaskan, inna ja'alna syayatina awliya alilladzina la yu'minun. Setan itu selalu berkawan dengan orang yang tidak iman. Maksudnya orang yang tidak sesuai aturan. Karena awal dari dikatakan setan atau sesat adalah kita iman, nak zina itu haram. Berarti yang zina melanggar aturan iman bahwa zina itu haram. Paham ya? Sebab itu istilah Kanjeng Nabi ketika ngomentari atau dawuh no halal sing maksiat istilah Nabi la yazni zani khina yasri wa huwa mu'min wa la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min wa la yasrabu saribu khina yasrab wa huwa mu'min. Ora ana wong sing zina saat zina dalam keadaan dia iman. Ya ora ana wong mabuk saat dia mabuk dalam keadaan iman. Ya ora ana wong nyolong saat nyolong dia dalam keadaan iman. Karena iman adalah sebuah aturan. Kalau kamu iman zina itu haram, harusnya ya kamu tidak zina. Berarti saat kowe zina, berarti dianggap kowe iku melanggar aturan imanem sendiri. Sebab itu istilahnya bila zina ini wa huwa mu'min.
Lah kemudian ini hadis sahih loh. Berarti hadis ini selaras atau semakna dengan istilahnya Quran, inna ja'alna sayatina awliya aliladina nabo layumin, bahwa setan selalu berkawan dengan orang yang tidak iman. Mau sampai temeriku itu normal ya, artinya periode normal. Jadi gua periode ini para ulama yang dulu belum terpecah-pecah oleh firqah, periode normal. Artinya Quran diartikan dengan hadis itu periode normal. Kemudian ada periode sebagai hukum sosial, jenenge periode al-firq. Firqu jam'u firqatin. Nah, ketika periode firqah ini ada pendapat sing macam-macam. Ahli sunnah meyakini wong mukmin tetap mukmin senajan to zina. Wong mukmin tetap mukmin senajan to ngombe arak. Soal zina ngombe arak mau dadi ana wong mukmin fasik utawa zalim, tapi tidak keluar dari iman. Sehingga nak mata ya perlu disolati. Nak mati ya kudu didongakno ngafir lahum marhamhum wa fihim wa fun apa. Anfu. Niku cara ahli sunnah. Cara wong khawarij karena ada hadis tadi berpendapat siapa saja mukmin yang melakukan dosa berarti keluar dari iman. Mereka dawuh Nabi la isnisani fina isni wa huwa mukmin. Firqah khawarij mengatakan siapa saja yang berdosa berarti hukumnya kafir atau tidak iman. Ya cara pendapatnya khawarij. Pendapat ini ya sebetulnya murni saja polemik ilmiah. Artinya ilmiah itu ya sesuai zahirul Quran atau zahirul hadis. Memang kesannya begitu. Orang yang sedang zina atau sedang maksiat istilah inna ja'alna sayatina awliya'a lilladzina la yu. Sebetulnya secara polemik ilmiah ini tidak punya akibat apa-apa. Sangat tidak punya akibat apa-apa. Tapi kemudian hidup itu tidak hanya polemik ilmiah. Hidup itu ada fakta politik, fakta sosial. Nak uang menghukumi maksiat dihukumi kafir. Resikonya kafir itu muhad darun gamuhu. Nak wis dihukumi kafir halal darah. Nah tepaan khawarij meyakini Ali itu salah. Nak salah dihukumi kafir. Akhirnya wong khawarij mateni Sayyidina Ali. Sebab itu pembunuh Ali ya wong khawarij, pembunuh Umar ya wong khawarij, pembunuh Muawiyah ya wong khawarij. Mereka dia meyakini nak wong mukmin salah itu kafir, nak kafir halal darah. Foto bek keyakinan Sunni bek si ahning Irak. Mulai kira usah takut, podo Islami kok tukaran. Coro mereka gak ono, nengok tak mereka podo Islami ora ono. Agar wes salah ya kafir, agar kafir kalau darah. Cara berpikir mereka kok Maduro. Kiai bek kiai tukaran halal tu darah, kiai kayak gitu. Nah, kalau lu di santri Maduro kata, nak kalau sedang punya musuh. Kalau Gus bilang saya bunuh itu. Mana beda-beda ni kiai kiai Maduro, wangnya siap mata ini musuhwe. Nah, kiai kalau pulang kiai ni wang Jogja mati rawan dia, musuhwe sopan loro kan. Kalau pulang ni kau loro, dia pengaruh Mustafa Rukin. Ya, tak mungkin lah mereka berani mati. Meskipun hidup ya tambah nyali tapi. Kalau balik ni, bahwa masalah-masalah ilmiah itu akan menjelma jadi anarkis saat sudah di ranah politik itu sejarah itu sudah kuno. Kenapa khawarij dengan enteng mateni Sayyidina Ali? Yo mateni Muawiyah. Mergo dekne darani wong sing lakoni dosa gedhe, hukume wis ora is, lah hukume kafir. Nak kafir muhadarun damu. Wedak didono silsilahe kenapa dadi mbulet ngene. Ahli sunnah yang diikuti NU Muhammadiyah bahkan Wahabi, Wahabi sendiri tuh ngeklaim sampean nak delok karangan Syekh Wahabi lah yo akidah tuh ahli sunnah wal jamaah. Itu memang tidak se-ekstrim itu. Wong Wahabi itu lebih rendah, lebih ekstra ekstrim. Jadi nak darani wong keliru bid'ah. Jadi lebih lunak, napa? Bid'ah. Meskipun kok itu terus nak wakulah bid'atin, dolalah. Aku orang serem terus nak wakulah dolalatin, finar. Dan aku serem-sereman ya. Jadi, susah ya. Mulanya wong kudu ngalim tahkik. Jadi nak omongan, ono wong omongan aneh-aneh. Wiku ilmu zaman aku cilik rambut terang no. Jadi nah mari kita dikandani ilmu terus nurut. Resikonya nurut itu nak terus beda aliran kayak kalah ya, misalnya kita didalili hadis itu nak kulau kan bisa menin kayak apalem hadis biro. Ya hadis itu kan sokele ya apalem biro. Ya satu itu aku apal rompuloh bersatus ya.
Jadi ono kemungkinan hadis itu tak cek silang. Dan aku ora iso ngecek silang. Wong romo iku tok. Iki nak debat. Kulo sering ketemu aliran sing aneh-aneh. Rata-rata orang-orang yang darani kitab bid'ah itu kan dari le ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dalalah wa kullad dalalatin finnah. Ya memang Nabi dawuh begitu, setiap bid'ah adalah dalalah, setiap dalalah adalah finnah. Tapi kan itu bid'ah itu ada ukurannya, yaitu yang dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa apa? Raddun. Orang yang memperbarui agama ini, bikin hal-hal baru di luar yang saya tanamkan, yang saya ajarkan, ahdasa, melarikan hal yang baru, fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, itu pasti murtad, pasti ketolak, pasti dihilangkan. Misalnya zaman Nabi musaddiq, rata daftar Nabi ditambahi musaddiq Nabi, itu kan ahdasa fi amrina hadza. Nabi dhewe ngendikan aku iki khotamun nabiyin, sebelum ana ketambahan Nabi Ahmad Ulam bin Mirza, itu mesti rob. Redu. Kalau kita sebagai ahli sunnah atau sebagai orang NU Muhammadiyah kan enggak pernah ada safi amrina hadza. Tapi di luar amrunya Nabi. Artinya di luar urusannya Nabi, kita nambah-nambahkan urusan sosial saja. Jadi Nabi ra ketunan ireng lagi ini ketunan ireng. Itu kan ya karena urusan ketu saja, itu kan enggak urusan ibadah, enggak urusan agama. Nabi sholatnya papat, gini sholat papat. Rumangsa ku duhurku ra limo, lana limo nambahi urusannya Nabi, karena sholat adalah urusan yang diciptakan Nabi. Kita harus sholat duhur patang rokaat adalah urusan yang diciptakan Nabi. Sebab itu kalau kita sholat limang rokaat itu nambahi urusan yang diciptakan Nabi. Kalau mobil kan tidak urusannya Nabi. Sepeda motor ya urusannya Nabi. Mau modifikasi piwai orang nyigung Nabi. Nabi ramelo-melo gawe. Lho sebab itu yang dikatakan bid'ah adalah menambah urusan yang menjadi urusan Nabi. Wong hadise man ahdatsa fi amrina itu ada dhamir mutakallam fi amrina hadza. Wis tenan dadi tambahin napa? Hadza. Man ahdatsa fi amrina hadza. Hadza wa hadza. Meskipun bahasa Arab hadza wong Jawa ora paham nek hadza itu hadza. Kalau wong Arab, wong Jawa kaji ra iso bahasa Arab. Pak anake dijenggung wong Arab. Anake dhek niku dijenggung anake wong Arab. Anake wong Arab diwales mbek bapake dhewe dijenggung pisan. Wong Arabe ngomong bahasa Arab. Wis plang-plang bahasa Arab. Sing wong Jawa, kenapa begitu? Wong anakku dihadza ya tak hadza. Nek dene sale bahasa Arab ku anakku dihadza ya tak hadza. Anakku dijotos ya tak jotos. Dene wong anakku dihadza ya tak napa? Ada, wong arepe mantuk-mantuk, maksude kon. Asal isine ada apa lho? Ada, wong anakku dihadza ya tak napa? Ada. Sebab itu urusan bid'ah adalah urusan dalam ibadah yang sudah punya pakem. Nggih, bid'ah itu hanya dalam masalah urusan ibadah yang sudah punya pakem. Kayak Nabi sholat zuhur 4 rakaat. Ya kita sholat 4 rakaat. Nabi sholat maghrib 3 rakaat ya kita 3 rakaat. Meskipun kita khusyuk, misalnya kok Mustafa khusyuk, kalau 3 saja baik, berarti 5 lebih baik. Mergo kebaikan itu tambah ditambah tambah baik. Tidak bisa begitu. Kowe ra iso ngiasno sholat terus sedapa sewu ya apik apa meneh 5? Eh, ulang kok sholat subuh loro ya apik. Terus rukun istiadat dhewe apa meneh 4? Mustafa kurang serem, wah apa meneh 10? Itu mesti bid'ah, kalau ini wakulah dolalatin finnar. Tapi yang kita lakukan sekarang itu banyak yang tidak urusannya Nabi. Itu urusannya desainer, kita nggak kaos ya aneh-aneh, nggak gue kelambi ya aneh. Nabi hanya punya urusan bahwa aurat itu urusan pakaian adalah satrul aurat. Nabi sebagai Nabi itu hanya punya urusan aturan aurat itu begini. Nabi tidak punya urusan dengan modelnya, cek nganggo sarong, cek jubah, cek celana jin. Nabi hanya punya urusan nutupi aurat itu begini, ma baina surah ira rubah bagi lelaki. Jami'ul badan ila wajah wakafaya bagi perempuan. Itu urusannya Nabi hanya itu. Sebab itu hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu harus diartikan oleh hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Hadzane ditambahi malisa minhu, menambahi urusan agama yang tidak bagian dari agama. Fa huwa napa?
radun, itu pasti tertolak. Sebab itu kelompok-kelompok yang memaksakan persis Nabi itu ya repot, tidak mungkin. Enggak dong, enggak persis Nabi yang ngeten. Poligami itu halal. Iya halal loh Nabi poligami. Lana, tapi harus persis Nabi, yaitu adil. Persisnya sing dipoligami Nabi jenenge Zainab, jenenge Hafsa, Sauda. Lah sing mbok poligami kok jenenge Rina Gunawan misalnya. Sing mbok ora poligami jenenge Julian. Iku ya berarti ora persis Nabi. Mbok terus ora ndelok adab ya. Nek persis Nabi ora ana wong Islam. Wong Nabi nak salat pinggire Mekah kon. Utawa ning pinggire Medhi, nah kowe salat ning tetangga ning bidukan. Nabi ora tau salat ning gone bidukan. Lah kowe kok salat ning bidukan? Kelompok-kelompok sing sok persis Nabi lho kok keluar-keluar ning terminal, apa Nabi tau ngoro terminal iku? Itu jelas, makanya bid'ah itu mengacu man ahdasa fi amrina hadza. Urusan yang menjadi wewenang kenabian itu tidak akan kita tambah. Urusan yang menjadi kewenangan kenabian, kita diputuskan bahwa sholat itu subuh dua rakaat, dimulai dengan Allahu Akbar, ditutup dengan asalam. Kita tidak akan merubah itu. Bahkan dirubah yang semakna saja tidak boleh. Misalnya kita Allahu Akbar diganti bahasa yang sama Allahu Azim. Tidak boleh, Allahu A'la wa ajal tidak boleh, karena itu urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Tidak boleh kita merubah sholat Allahu A'la wa ajal, tidak boleh. Tetap Allahu Akbar, karena itu urusannya nanti. Tapi di luar urusan itu, kita punya urusan-urusan yang didikte oleh kultural, oleh zaman, oleh kondisi, oleh waktu. Itu tidak akan bid'ah, karena itu di luar urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Bahkan dalam banyak hal Nabi nak gawe guyonan, dan ini hadis sahih, antum a'lamu bi umuri dunyakum, soal urusan dunia kuwe luwe roh. Paham ya? Lah sehingga itu tadi kula kembali ke madzhab Khawarij ya. Sebetulnya polemik-polemik itu secara ilmiah normal, senormal-normalnya. Namanya beda visi, beda wacana, beda pendapat, normal. Tapi kemudian ini menjelma menjadi anarkis. Yaitu saat Khawarij meyakini wong dosa iku kafir, terus seenake dhewe mateni itu wah. Saat kowe yakin misale Ahmadiyah iku sesat, seenake mateni. Sing yakin kudu dibela wani mati, ya repot. Sing enak aku wis sampean ra melu. Dewi ya kene di aktivis dhewe padha-padha sibuk repot. Daripada ki kedek-kedek melu urusane wong itu urusan dhewe. Ya karena itu tadi, itu sudah kuno, masalah itu sudah kuno, sudah lama. Itu memang sebab itu sampai ono pepatah, kolamul ulama akad duminas sef, pena ulama, pena intelektual itu lebih tajam ketimbang pedang. Karena asal-usul ada penghalalan darah adalah dari madhab, nak dosa gede dihukumi kafir. Akhirnya seenaknya saja, waran Khawarij mateni Sidina Ali, ke Sidina Ali dianggap kafir. Muawiyah dianggap kafir, terus sampai ada generasi angkatan Timur Leng, nak ana wong beda mazhab ya dipateni. Angkatan Saddam wong Kurdi si dipateni. Bareng Saddam monarkine keok dipateni kelompok si. Mulane kalau bolak-balik matur, kita punya tradisi paling baik saat konflik. Kita beda mazhab. Wong NU dirasani wong Salafi, Salafi dirasani wong NU, beda mbek Muhammadiyah LDI, LDI. Wis mok rasane-rasanan tok damene ra karuan. Jamaah tablet digedingi apa ana sing seneng atau jamaah apa seneng geding mok rasan-rasanan tok dame. Rasa-rasaran yo marung bareng, jamaah iku marung ning kita, kita marung ning kono yo dah dame. Wong Salafi nak tuku kethu yo ning kita yo ngritik, kono yo ngritik, tapi yo dagangan bareng dame. Kita yang punya tradisi konflik paling baik. Acara wong Timur Tengah paling ndak jelas dadi yo. Wong konflik kok guya-guyu. Kula sering ketemu ulama Timur Tengah jadi. Nak cara bahasa Indonesia nak ngomong ini, Pak agamane negarane sampean gak jelas. Piye lah piye ora jelas. Mazhab apa yang dipertahankan? Maksud dene tau survei Indonesia bingung. Darah di Sunni ra Sunni, darah di Syiah ora Syiah, darah di Wahabi ora Wahabi. Darah ni tapi ra iso barani Nasrani to sing penting ngomong. Sementara kalau orang Islam Indonesia agak berani Nasrani, udah lala jadi bos. Kalau sering nak, konten urusan di atas kedutaan Arab, ngomong ada pelan-pelan. Dia ni rawani melepo. Mulanya pentingnya ngalim apal Quran apal hadis sih kayak kulo. Jadi dia ni kayak isom melepo. Lama ni pas kono melepo, sama jurapa. Mereka perkoroh kan.
Sajane kuncine iki mari kita penting alim paham. Jika aku nak dalil, kini luwe iso dalil. Mulanya dalil hadis itu omongnya apa lembiro? Satu, wah, aku apa lima? Sorry, aku anut gue. Mestinya guys yang anut aku. Itu tadi misalnya ada hadis memang iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin. Tapi bid'ah itu tidak begitu, sebab itu Imam Syafi'i sampai qassamal bid'ah ila dolalatin wa hasanatin. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah napa? Nah, itu maksudnya itu bukan karena bid'ah bisa jadi dua, enggak. Untuk menjadi bid'ah betulan adalah dalam konteks man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min, paham nggih? Untuk menjadi bid'ah beneran sing mal'unah, bid'ah yang terlaknat atau bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang menambah urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Yaitu tadi misalnya sholat isya itu 4 rakaat baik. Terus kowe sok baik, papat ta wae apik, apa meneh 6. Wong jare apik nek ditambah apik tambah apik. Nah, sesuk ngono misalnya ana wong ngumbal apa ning Pekalongan pi api anu tak tambahi nganti nang Jakarta. Wong ben medun Pekalongan kok tambahi nang Jakarta. Wong ya gremeng, wong kadang ditambahi ora mesti seneng. Aja lah wes sampean misalnya Pak pesawat nang Jakarta diduno ning Batam. Tak tambahi kok mangkel. Ya udah bisa kadang tambah itu udah lebih baik. Lah agama itu begitu, tidak boleh. Kalau dari Nabi begitu ya begitu, yang menjadi wewenang Nabi, yaitu fi amrina ada ya ada rasul buku tak ganti pun kalau terus akan ya wa idza fa'alu fahisatan lan nalikane nglakoni sapa ngakeh fahisatan ing barang sing elek atau sing ora bener kasirki kaya dene kemusyrikan wa tawafihim lan kaya tawafe wong Mekah riyen bil baiti ana ing Ka'bah oleh tuat urutan hale udo kabeh. Ko ini nak hale berpendapat kabeh, hale ngucap kabeh. La natu fufisya bin asoy nawo hafiyah. Jadi tuat nak tuat udo. Padahal itu gak tradisi Nabi, gak tradisi agama. Alasannya, yaudah alasan. La natu fura tuat kita fufisya bin ing dalam pakaian. Asoy nakang maksiati kita Allah yang Allah fiyah ing dalam siap. Kowe nak maksiat itu misalnya nganggo klambi. Klambi di sejarah melok maksiat. Ya, kita nak suan Allah itu kudu uto. Nggo klambi rawan kelarem tuku klambi duit colongan atau duit gasa. Dan tuku apa ya lah. Nah, ono suan Allah itu ya uto ae ben ora nganggo apa? Apa? Iku kan yo subjektif. Ya iku beda tenan nek iku gawe aturan apa? Dewi. Lanatu foratu afkito visi abening dalam bagian asin dan oke mangan korupsi kaping jadi daging buiri sisi nak be solat mereka orang solat gue daging yang campur nopo masih ada orang nggak berkapen punya lanatu foratu afkito visi abening dalam bagian asin akan diragani kita wah yang ngobos ya in dalam siap fanuhu mongko tinjekah sopo ngake anha sanging ikilah tawaf urutan atau anha sanging sirik lan tawafihim urutan maksudnya terus tidak boleh ya macam kudu ini rawoleh. Kalau nanti sampai nak kurung ono aliran-aliran sih nak wiridan udon lampu di pantai ini wiridan telan, misal usah kaget. Di sini kafir Mekah nak tawaf ya udon. Soalnya sejarah itu sebuah lampu alim. Jadi itu masa lalu. Saya kira tren mana aliran aneh-aneh kuat cerita-cerita wiridan syaratnya kudu apa udon. Bukan nunjuk menganggur benti kegiatan. Mau kalau naruh aliran sih aneh-aneh bukan menganggur benti apa kegiatan. Bila sampean sebagai ulama kok gak nek mungkar. Yo ora usah buyute mungkar ora usah dinahi. Ora terus. Buen urusane dhewe-dhewe. Kalau ngucap sapa ngake wajadna ali aban. Wajadna metu iki to ali ing atase iki lah perkara aban ing grobro bapak kita. Nah tak kok ya alasane jadi disi-disi wis ngene. Srepet ini disi-disi wis ngene. Fakta itu namung kok anut kita bihim kelawan abaina. Wallahu amarona bi. Wawahu te Allah amarona iku merintah sapa Allah utawa ngutus sapa ana ing kita biha klan iki maksudnya iki tawaf udho edon klan man semulane iki ngetokno pentinge syariat ya iku lho matur bolak-balik ngetokno pentinge syariat karena orang salah pun itu klaimnya juga atas nama Allah wong Allah kabeh suantri sholat juga golek ridane Allah. Wong abangan asal Islam lho ora sholat lah Allah wis pirsa nek atiku sholat ya Allah
Lha apa salat jungkar-jungkir? Apa wis pirsa nek atiku salat? Ya padha wong tuwa sing udu alasane wawu amarona. Iya, nemune awu-awu yo ora jelas kabeh wong ngrasa wae Allah. Lha kok terus riyen zaman era Khomeini kan ngoten. Era Khomeini itu melawan Amerika banyak artis Amerika. Allah saja ndak ribet, Khomeini ribet. Tuhan saja ndak ribet. Ya itu sama. Orang yang punya aliran liberalisme kayak aliran AKBP atau apa aliran kebebasan beragama, dalile nak sing Islam ya Allah. La ikraha fiddin, dalam agama ndak ada pak. Allah sudah mendeklarasikan kebebasan beragama jare wong sing liberal. Jare santri-santri soleh. Orang ngono maksudnya. Allah itu mengharuskan orang bersyariat. Nak sing sedengan ya. Nak sing paling enak pejabat atas nama konstitusi, atas nama negara. Paling enak pejabat ramal di negara terus muni utas atas nama mana apa? Negara. Nah, paling enak sadure pejabat ana nek enak ulama atas nama Allah mergo dene terus dalile qala wahu. Lah, wahu ora ana bare, kabeh duwe versi, kabeh duwe subjektivitas. Sebab itu pentingnya adanya syariat. Bahwa kita sholat ya dengan cara yang dilakukan Rasulullah. Kita haji juga dengan cara yang dilakukan Rasulullah. Sebab itu Nabi berkali-kali ngendikan sallu kama ra'aitumuni sholli. Kowe nak sholat itu kaya aku sholat. Karena apa? Sholat itu ya dulu versi Abu Jahal Abu Lahab ya punya versi sendiri. Yuma na'buduhum illa liqarribuna ila wahi napa? Zulfa. Orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad ya punya cara ibadahnya sendiri. Zaman tak ceritani ge. Kenapa Nabi sampai ngendikan kowe nak haji ku ya kaya aku, khudhu anni manasikakum. Kowe nak nglakoni manasik kudu mirip aku, khudhu anni manasikakum. Kenapa Nabi ngendikan begitu? Orang jahiliyah dulu ya haji. Sampai Abraha kepengen nguasai Ka'bah ya kepengen ana tradisi haji. Cuma cara haji mereka anut adat jahiliyah. Sebab itu Nabi kepengen haji sing sesuai aturan kenabian. Salat ge ngoten. Mulane Ibnu Abbas darani tawaf karo sa'i ku rapati wajib, yo ora wajib cara den. Mergo alasane inna sofa wal marwa ta min sa'a irillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junaha. Uang sing haji ku ora apa-apa nglakoni tawaf, nglakoni sa'i bena sofa wal marwa. Fala junaha, ora apa-apa artine sangka apa-apa. Ora apa-apa sangka apa-apa. Mergo riyen antarané Safa mbek Marwah itu ada dua patung hubal sing dinggo rute tawaf. Dadi setare ya kok patung, batas akhire nggih, Pak. Patung. Ketika era Islam patung iku dibuwak, digawe pembatas biasa. Lah tapi wong Islam iki trauma bahwa itu sisa-sisa kemusyrikan. Sebab itu wong Islam nak kon sa'i Nabi do keberatan. Mergo ngenang iku zaman jahiliyah dinggo sa'i. Terus ana ayat inna sofa wal marwata min sa'irillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junah. Mungkane diistilahno fala junah. Nggih, dadi intine ngaji teng mriki kula terangaken bahwa klaim apa sithik Allah itu ndak mesti bener, harus sesuai aturan syariat. Mergo nek apa-apa Allah kaya teng cerita surat Yasin niku. Wong kafir wa idza qila lahum angfiku mimma rozakakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu sudi anutimu sing man sing law yasa wa napa atam he wong kafir mbok wong marat-marat tu sedekah keimanan lho aku nak keimanan tentang kersane Allah Allah sendiri ku kepingine wong iku marat lah nek aku ngandekno ndekne sugih tentang kersane Allah ndekne marat tu kersane Allah nek aku nyugihno ndekne aku tentang kersane Allah ora minat nyugihno aku malah kon minat. Artinya ya Allah, Allah orang kafir sendiri punya versinya sendiri menafsirkan Allah anut imu man sing lau yasa Allah napa kata ya podo cara kita sing ora berjuang sing ora nutuki bar ora nutuki wong Ahmadiyah ya alasane hidayat ning ngono kok sing ora melok-melok ya Allah meneh mergo jare laikur hafidin hidayat persane Allah subhanahu wa ta'ala wae diganggu mboten keliru mboten bener kabeh alasane napa Allah. Tapi kita kadang enggak tahu persisnya apa secara syariat tuh kayak apa. Nah, sebab itu wonten ayat mayuti rasul faqad atau Allah ukurannya adalah nurut kanjeng Nabi karena itu representasi atau gambaran dari apa sing dikersakno
Allah. Sebab itu anut Allah adalah anut sunnah Rasulullah. Tidak pakai sunnah yang kita ciptakan sendiri. Tidak pakai pemikiran yang kita ciptakan sendiri. Tapi satu pemikiran atau perilaku atau ikhwal yang diciptakan oleh Rasulullah lewat wahyu. Lah yang ini kalau kita langgar itu menjadi bid'ah. Fi amrina apa? Paham? Menurut terusakan ya. Kul ngucapa sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, inna Allah la ya'muru fil fahsya. Inna Allah satamne Allah la ya'muru orang utus sapa Allah bil fahsya iklan barang sing elek. Sing jorok termasuk tawafudo barang itu termasuk jorok. Nah niki ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ataquluna ana to berpendapat sira kabeh to ngucap sira kabeh ala Allahi ngatas nama Allah. Gini wau kan ngatas nama Allah wa wau amaruna napa? Biha. Kue ngucap ngatas nama Allah maing perkara la tak lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Annahu qala wa satamna Allah qala hukum ngendikan sapa wa ku ing mah. Istighfamu tangkirin utawi dawuh ataquluna ala wa ma tak lamun istighfamu ingkar. Kul ngucap sira Muhammad amara rabbi bil qist. Amara perintah sapa rabbi pengiran ingsun bil qist kelawan keadilan. Ayil adli tegese keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Wa aqimu lan jumenengono sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajah sira kabeh. Inda kulli masjidin ing setiap nglakoni sujud. Ma'tufun te dawuh wa aqimu diatofno ala makna bil qisti ing atase maknane dawuh bil qisti. Aeko latekse dawuh sapa wa aksitu adila sira kabeh wa aqimu lan jumenengono sira kabeh. Au qablahu utawa diatofno sedurunge bil qisti. Faqbalu tegese ing dawuh faqbalu muqaddaron hale den kira-kira kul amar rabbi bil qisti faqbalu terus wa aqimu wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh lillahi maring Allah dadi wa aqimu au qablahu to ing sedurunge dawuh wa aqimu tenge au qablahu to diatafno ing dawuh sedurunge wa aqimu. Jadi sedurunge wa'akimu ditakdirno faqbalu ing dawuh faqbalu. Mongko nampa sira kabeh muqaddaron hale den kira-kirano. Kowe ngadepno wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh lillah krana Allah. Inda kulli masjidin ana ing setiap sujud. Jadi boten masjid ing boten tempat sujud. Ai akhlisu tegese ngikhlasno sira kabeh, murnekno sira kabeh lahu krana Allah sujudakum ing sujud sira kabeh. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Wad'ulan subhanallah. Watulan dungo sira kabeh lan ibadah sira kabeh ing Allah. Buk budu tegese nyembah sira kabeh ing Allah. Mukhlisina hale ngikhlasno kabeh lagu maring Allah adina ing agama ing aturan. Minasyriki saking kemusyrikan. Kama badakum ta'udun. Kama badak kaya oleh ngawiti sapa Allah kuming sira kabeh. Ta'uduna bali sira kabeh. Subhanallah. Kama badakum kaya oleh ngawiti sapa Allah kuming sira kabeh ta'uduna bakal bali sira kabeh. Iku khalaqakum walam takunu syai'an. Khalaqa gawe sapa Allah kuming sira kabeh walam takunu lan ora ana sira kabeh iku syai'an iku babar bisa. Kaya oleh Allah ngawiti gawe kowe ta'uduna bali sira kabeh. Yu itu kumtik sebalik no sapa Allah kuming sira kabeh ahya'an hale urip-urip kabeh yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Dan ini wow, guys, balik tentang teori kulo awal guys. Bahwa Quran itu diturunkan ning zaman azali. Dan manusia disuruh melatih diri berpikir bahwa kita pernah benar-benar sendiri dengan Allah. Ini ku saat periode Nabi Adam. Ya, kulo balik nih guys. Kita ini benar-benar pernah sendiri dengan Allah. Ini ku periodenya sinten Nabi Adam. Lamalane bener teori kulo wow, Imam Suyuti guys ngoten sami guys. Bahwa manusia disuruh ikhlas itu terusane ayat kama badakum kowe kok ora ikhlas ulah apa wong kowe pada akhirnya urip mbek Allah dhewe zaman kowe Nabi Adam periak-riak mbek sapa kowe nek dadi kiai iso pamer mbek santri kowe dadi tokoh politik iso mencitrakan image mbek konstituen kowe dadi artis iso pamer mbek pemirsa lha nek kowe zaman Nabi Adam ape pamer mbek sapa mbek gajah. Wong zaman iku Nabi Adam dhewean mbek pengen. Mulane kena ibadah kudu ikhlas mukhlisina lahud. Mergo kama badakum taud.
Lah kowe ora kena ibadah demi santri, demi pendukung, penggemar. Monggo sampeyan nak mati yo dhewean. Wala kecik tumu nafurada kama khalaqnakum awalan apa? Mar. Wani kula nurip nggih dame-dame mawon. Di pengaruh lan di pengaruh. Kula niku ora ngarah jatuh. Kula sering ngono teng kanca. Aku ora ngarah jatuh. Oh jenenge pengaruh Gus kadang yo jatuh, wong yo kadang jatuh kadang. Jatuh nak tau nganggep manusa iku pengaruhku. Nak sangko awal ora, yo ora jatuh blas. Jatuhku nang ndi? Misalnya sing seneng jenengan dadi gedhe. Maksude piye? Ya misalnya wong sing seneng jenengan dadi gedhe. Nak Allah dadi gedhe lho jatuh. Nak manusa yo biasa to. Ya itu tadi kama badakum. Kita harus melatih diri bahwa kita ini sendiri dengan Tuhan. Kowe riya iku perkarane nganggep manusa penting. Sehingga ya yuraunanna sawala guru nawuha illa. Niki bener teori kula wau nggih. Untuk melatih ikhlas, kita itu harus berpikir zaman azali bahwa kita dengan Allah sendiri. Juga berpikir ke depan bahwa nanti setelah kita mati juga dengan Allah sendiri. Lah kalau zaman pertama kita hidup dengan Allah sendiri kaya periode Nabi Adam, apa pamer mbek sapa? Terus kita berpikir ke depan setelah kita mati ning kuburan sendiri, kowe apa njuk tulung sapa? Lah kalau sudah begitu kita harus mukhlisina lahu din. Semua agama yang kita anut atau agama yang kita anut harus kita ikhlaskan lillahi. Nah, lah karena itu zat yang sejati ada terus saat kita belum ada bahkan sampai nanti dari kia. Paham ya? Sebab itu temriki Allah ngelatih ikhlas nganggo dalil kama badakum taudun. Kamu disuruh dilatih berpikir ke depan, berpikir di masa lalu bahwa di masa lalu kita sendiri dengan Allah, ke depan nanti ya kita sendiri dengan Allah. Jadi nak ngono rugi banget misalnya kita ibadah demi manusia, demi pejabat, demi santri, demi pengaruh. Kama badakum taudun. Wan Imam Suyuti nafsiri nggih khalaqakum wa lam takunu sayan. Jadi kados ayat hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam maskur. Iki nunjukno nek Imam Suyuti wong alim tenan. Jadi beliau nafsiri Quran ya kayak mengungkapkan Quran yang ayat lain saja. Jadi nafsiri khalaqakum wa lam takunu sayan niku sami kalian ayat napa hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam maskur. Fariqon hada wa fariqon haqqo alihi muddolal. Fariqon ing hiji kelompok mingkum saingi siro kabeh hadangnya kei petunjuk sopa Allah. Wa fariqon lan ing hiji kelompok haqqo iku dadi nyoto alihi mengatasi fariq opo addolal atau opo kesesatan. Sebagian untuk hidayat, sebagian sesat. Mereka lali asal usulih. Lali kama badakum nopo ta'udin. Indahum saktam lewa ngake ita khudu ngalap sopa ngake asyayati na ing biro-biro setan. Aulia aing biro-biro kekasih min dunillah tanpa Allah. Ewiri dikse tanpa Allah. Kau mereka kedikti di barang-barang sing di luar Allah. Wayah sabunalan podo nyongko sopo ngake anakum ing satem newo ngake muda dunaik untuk ketunjuk kake. Jadi wis salah ngerosok bener. Wayah sabun anakum muda dun. Ya Bani Adam, ahi Bani Adam hudu ngalapo sirokabe zinatakum ing zinah sirokabe. Ema tekse perkara yasturu kang iso nutupi apa ma auratakum ing aurate sira kabeh. Kowe nak salat utawa nak sujud kudu nganggo sing nutupi aurat. Inda kulli masjidin nalikane saben-saben sujud. Maksudnya ora kok masjid fisik nu mboten. Ai inda salat tekse nalikane salat wa tawafi lan tawaf. Wa kulo lan mangono sira kabeh wasrobu lan ngombe sira kabeh. Ma ing perkara sikdum kang ngarepno sira kabeh. Tapi wala tusrifu lan ojo isrok sirokat. Inna wis atemne Allah iku layu hidu ra seneng sapa wa al musrifin ing pira-pira wong sing isrok. Kul mutawa sira Muhammad ingkar. Krana ngingkari alihim ing atase kufar. Man harrama zinatawa. Man utai sapa yu harrama ngaremna sapa man zinatawa ing pepaese Allah alatika. Akhroja ingkang ngetono sapa Allah libadihi maring kaulane Allah minal libas sanging pakaian wa thayyibat lan barang-barang sing enak. Ail mustalazzati dikse barang-barang sing enak. Minar rizki sanging rezeki. Kul ngucap sira Muhammad hiya ta thayyibatu lil ladina amanu to hiya ta zina ta thayyibat sami. Iku lil ladina amanu manfaat kethu wong sing iman fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya. Bil istihqaqi kelawan berhak. Wa in syarakahum fiha ghairu senajan to nyekutoni to bergabung to selaras hum ing alladzina amanu
fiha ing dalem hayati dunya sapa khairuhum liyane alladzina aman. Nah zaman ing dunya barang-barang apik wong mukmin duwe, wong kafir duwe. Sami-sami iso sugih iso melarat. Tapi barang-barang apik iku ning kiamat kholisota yaumal kiamah. Utahi barang-barang sing apik iku dadi murni kanggo wong iman, kholisotan ingkang murni yaumal kiamah ing dina kiamat. Khosotan hale tertentu bihim kelawan ikilah kabeh birofi kelawan diwaca rofa kholisotun wan nasfilan diwaca nasab kholisotan halun dadi hal yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Kadalika koyo mungkon-mungkon kabeh nufasilu nafsil ingsun al ayat ing biro-biro ayat nubayinu ha tegesin jelas ingsun ha ing ayat misal dari kata tafsil sepadane mengkono-mengkono perincian li kaum ya alamun kedue kaum ya alamun akan ngerti sapa kaum manane ngerti ya tetep baru nak tegese ingkang angen-angen sapa kaum fa innahum mongko satemne kaumun sing ya alamun niku al muntafiuna sing ala manfaat kabeh dia kelawan ikilah ayat pun kula terang nggih kulu wasrobu ala napa tasrifu wingi-wingi nggih kula hari-hari kemarin nggih hari-hari kemarin pas yaitu tadi ya ilmu itu akan selalu tambah. Pas saya ngaji di santri kulo ini juga ada angen-angen dan saya yakin benar. Zaman perang Zatil Osro, perang Khandaq. Ini rungono tenan ya, perang napa? Khandaq. Niku nak tenggene istilah Quran disebut perang Zatil Osro, perang paling sulit. Sehingga saking sulitnya itu ada terbersit sebagian sahabat untuk menjadi murtad. Sing di Islam no Quran visa atil usroti, ya, ing dalam mata-mata nopo sulit. Itu menyangkut makanan, ini balik menyangkut makanan. Nabi itu zaman paceklik, kesulitan bahan baku pakanan. Sudah gitu diwajibkan perang. Wes kesulitan bahan makanan diwajibkan nopo perang. Musuhe Al-Ahzab. Al-Ahzab niku cara sak niki multinasional niku selawase wong Yahudi ku ora cocok mbek wong Nasrani ya ora cocok mbek kafir Mekah. Lha iku adalah tiga kelompok itu bergabung Yahudu Khaibar wa Nasara Najran wa Kufaru napa Mekah. Iku bergabung apa nglawan Nabi. Sing cara Quran istilahnya perang Ahzab. Ahzab ku jam'u hizbin. Jadi ora mung sak kelompok tapi pirang-pirang kelompok. Cara sak niki perang multinasional. Musuhnya akeh kelompoknya Nabi kurang bahan pakanan. Tapi sahabat itu orang-orang sing ikhlas, sing sugih nyumbang dengan segala kesugihan. Nanti kena gue alat perang cara sani ke Sayyidina Utsman nyumbang saya kejaran dan sebagainya. Tapi yang menjadi efektif karena apa? Ini buatan niat nyider loh. Yang menjadi efektif itu karena apa? Orang paling miskin pun tuh membiayai diri sendiri. Ini buatan niat nyigung sinten-sinten. Minimal biayai makanya sendiri. Kulo ngaji teng budi-budi saya ulang-ulang. Biar kita tobat. Ngaji teng santri kulo teng Bojonegoro. Hatta sebagian sahabat saking melarate muk sangu kurma sitok. Mboten sagedem satu. Itu saja dibagi loro. Saking melarate misalnya rugen mbah Mustofa terus mutan gentenan. Mbok sing kena malaria mbon di gentenan. Kulo niku riyen zaman ngaji, zaman sinau nggih. Itu satu saya anggap satu model patriotisme, satu bentuk kepatriotan, kepahlawan. Nah, tapi sausi kula sering merenung ning artine kulu wasrobu wala tusrifu. Itu ternyata benar, apalagi setelah teori puasa. Niku rungokno tenan. Dan saya yakin pikiran saya itu benar, artinya saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kowe poso ora gak mangan mulai subuh sampai maghrib. Gak mangan, gak ngombe. Mulai subuh sampai itu kita tanpa israf pun saat gue mangan gedang goreng sitok ambek banyu sak gelas itu tenaga sudah pulih. Artinya ngeten ya, rohin mangan sak piring poso podo-podo poso rohin mangan sak piring munjung terus ngombe sak gelas gede Mustofa mangan gedang goreng sitok ngombe sak gelas iku jotosan ora mesti menang rohin asal tidak sama sekali. Lah podo perang Zatil Usra nggih ngaten. Wong kafir tuh kaya raya, mungkin mangane sak piring penuh. Ambek sahabat sing mangan sak kurma sitok. Asal tidak sama sekali, ini sama-sama punya tenaga. Asal tidak sama sekali. Artinya saat rukin mangan sak piring malah mungkin kategorine israf, sing gedang goreng sitok gak israf. Toh sama-sama boleh. Apa meneh ning takjil poso mau butuh nggo kekuatan salat maghrib.
iku kurma sitok ya cukup. Ya sudah boleh. Padahal mulai subuh gak mangan, maghrib lagi mangan. Tapi kurma sitok atau gedang goreng sitok sudah boleh tenaga. Artinya ngeten, saat perang Dzatil Usra, sahabat sing sangu kurma sitok itu sudah cukup untuk ikut perang. Ya, saya iki jajal wis. Roken mangan sego sak piring. Mustafa mangan gedang goreng sitok. Podo-podo gawani pedang kon perang. Tetap 50-50. Ono kemungkinan menang, ono kemungkinan kalah. Sing mesti kalah iku Mustafa ra mangan blek nganti dredeg-dredeg. Gawa pedang nganti jeblok. Sebab itu ajarane Nabi, mulane kula tambah yakin, nak nabi-nabi itu saya tambah yakin. Sebab itu ajarane Nabi, kowe iku nang buka walau bijur ati main. Senajan to dengan seteguk air. Kadang ngendikan walau bitam rotin, senajan to kelan sak kurma sitok. Karena ya sudah boleh. Manusia itu punya keistimewaan saat gak mangan subuh sampai maghrib, ternyata kurma sitok, sego sitok iku iso boleh. Cuma kita sendiri yang melatih diri kita sendiri dengan Isra. Lha niku kula poso nggih anak cilik loro. Kula mboten nate ngongkon santri ngejak nganggur maghrib nggih kula namung ngombe kopi. Ya sudah ngejak anak kula. Ya kaya ada apa-apa. Dimpun pulirnya tenaga ya. Pamane kaya kula ya sanget nikmati pangeran, nikmati batu ya boleh sekali saja enggak ada apa-apa. Faham ya? Itu hikmahnya kenapa zaman perang Khandaq wong nggo kurma siji lur. Sampeyan kan janggal. Lho kurma siji nggo apa? Kurma loro nggo. Ya dibanding kurma sak karung ya panjen sawangane nggo. Nggo apa? Tapi nek bandingane sampeyan poso subuh nganti maghrib, betapa artinya satu kurma satu gedang goreng. Tapi kita melatih diri Isra. Bayangno tenaga pulih nak mangan sak piring munjung. Wah, akhire ngene iku berposo malah kok jahiliyah. Dilatih tirakat dan saatnya orang melarat, tapi kita nak poso malah kok Fir'aun. Bujuku lo tak larang tenan nak poso masa aneh-aneh, karam, nak isrop ya pas sawal tak apa. Ya mereka kita nak poso konsumtif malah-malah. Apa ya ada? Minuman jenis apa ya ada? Pakanan jenis apa ya? Ya ada, biasanya nak maghrib nak poso ala waktu, malah nak poso akhir. Jadi tujuannya dari sahur Ramadan, sahurun mubarakun, mubarakun buyute malah kok Fir'aun kabeh nak mangan wagi biasanya maghrib awal waktu jadi akhir waktu biasanya maghrib dok boleh sajadah malah dok boleh piring boleh gelondangan malah kakaru karbon wagi. Sebab itu pangeran kayak etika kulu wasrobu walatus ribu. Karena itu tadi manusia itu punya keistimewaan. Wong sing mangan sak piring mbek gedang goreng sitok, umpama padha-padha jotosan rong mesti menang sing mangane luwe akeh. Pemene nak nganggone pedang malah 50-50. Nah jotosan kan nganggo tenaga sehingga kemungkinan sing mangane akeh luwe awet tenagane. Lah nek nganggo pedang kena pisan padha mate kok. Lah perang iki nganggo napa pedang sehingga sahabat yang bawa 1-2 kurma itu sangat berarti untuk ngadepi wong kafir. Faham ibu sirine kulu wasrobu nopo 200 ribu karena sudah bisa pulih. Liko min kedua kaum ya alamuna kang ngerti sopo kaum ya tetap baru nak mungkin kulina mahar marfil faiz. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش